Diduga karena melaju kencang, tiga sepeda motor bertabrakan di Serang, Banten. Satu pemotor tewas di tempat, tiga lainnya luka parah. Memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tiga pengendara sepeda motor ini bertabrakan di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Rabu siang. Dua pengendara yang melaju dari arah berlawanan membuat benturan yang terjadi begitu keras hingga motor keduanya langsung rusak parah, pecah, dan berserakan di jalanan. Sementara pengendara ketiga menabrak karena kaget dan tak bisa berhenti mendadak. Satu pemotor tewas di tempat, tiga pengendara lain terluka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, Serang. Satu orang sepertinya mati, meninggal, karena darahnya banyak. Saya juga motor tadi sempat. Nah, satu orang itu nggak sadarkan diri. Nah, itu mungkin yang laga kambing antar kedua itu. Nah, satu orang langsung duduk, jatuh. Kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan.